Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suripno. Kali ini masih setia untuk belajar bersama, berbagi ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan mengajak belajar bersama, yaitu cara mengurutkan nomor halaman pada file yang berbeda. Marilah kita ikuti bersama-sama. Misalnya kita memiliki dua file. Ini file yang pertama, kemudian ini file yang kedua. Nah, ingin memberi nomor agar urut dari file pertama ini dapat dilanjutkan ke file yang kedua. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti. Caranya misalnya seperti tutorial yang awal. Misalnya ini kita beri halaman. Ini masih kosong, halaman 1. Seperti kemarin dalam video 1-2, kita ketik insert, insert, kemudian kita pilih page number, kita pilih karena ingin di bawah, kita pilih bottom, kemudian kita pilih di tengah. Nah, ini sudah ada nomornya, urut dari 1, halaman 1, halaman 1, 2, nah sudah urut. Ini di halaman file yang pertama ada 2 halaman, halaman 1 dan halaman 2. Namun halaman 3-nya berada di file lain. Berada di file lain. Nah, kita cari filenya. Nah, misalnya ini filenya. Di sini akan memberi halaman 3. Maka lanjutannya adalah tetap sama. Kita insert page number. Karena tadi halamannya di bawah, kita pilih bawah yang nomor 2, lain. Sudah selesai. Ini, tapi kok nomor 1 lagi? Padahal tadi sudah sampai nomor 2. Maka satu ini tidak usah diketik manual. Kita kembali lagi ke insert. Kemudian page number, kita format halaman. Tadi sudah sampai nomor 2. Sekarang mintanya nomor 3. Kita klik start, pilih 2. Maaf, tadi sudah sampai 2, berarti pilih 3. Maka kita oke. Nah, akhirnya sudah berubah jadi halaman 3. Jadi meskipun file kita berbeda, ingin melanjutkan halaman, itu bisa kita cari demikian tadi. Nah, ini halaman 2, file yang pertama. File yang kedua adalah halaman 3. Jadi ini urutannya. Halaman 1, halaman 2 di file yang pertama, dan halaman 3-nya di file yang ketiga. Mudah kan memberi nomor pada file yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.